Assalamualaikum, kembali lagi dengan Anas di channel ya guys ya. Lihat itu teman-teman, sudah ada monster Roxy Boxy. Kenapa kok dia masih ada di sini ya guys ya? Aneh sekali ini. Bukannya kemarin sudah dihajar oleh kakak Bobo Boy SD Besi. Wah, aku harus menyelidikinya. Itu suara apa nih tuh? Sepertinya ada suara bertarung. Kayak suara Mio deh. Wah, iya benar. Itu Mio. Wah, Mio, kamu sedang apa, Mio? Kakak-kakak jangan kesini. Aku sedang melawan Yakuza. Yakuza gokil, kakak. Mereka menyerangku. Wah, Mio, tapi kok kamu kuat sekali, Mio? Iya, kakak. Aku sudah mendapatkan kekuatan Power Ranger dari Power Ranger Mystic Force. Wah, keren sekali, Mio. Nah, kamu bisa mengalahkan bos Yakuza, Mio. Iya, kakak. Wah, kamu baik-baik saja, Mio. Wah, mengapa aku tidak tahu, kakak, ini badanku kok terasa aneh sekali. Hah, aneh? Maksudnya gimana, Mio? Aneh aja, kakak. Aku tidak tahu nih apa yang terjadi tiba-tiba. Aku inginnya marah dan menyerang siapa saja. Wah, itu jangan-jangan efek kekuatan Mystic Force-nya, Mio. Iya, kakak. Mungkin itu efek dari kekuatan Mystic Force-nya. Mio, kenapa, Mio? Mio, kamu kenapa? Kenapa kok kamu lemas tiba-tiba? Tidak tahu, kakak. Oh, kakak, lebih baik kakak jangan mendekat dari sini, kakak. Kenapa, Mio? Aku sedang marah sekali nih, kakak. Wah, Mio mengamuk. Ayo kita lari, guys. Ayo kita lari. Wah, Mio menyerang. Wah, tolong. Wah, kita harus... kamu tahu rasakan itu, ha? Suara siapa itu? Oh, ini aku, Roxy Boxy. Oh, kamu... Ternyata kamu yang memanfaatkan adekku. Iya, itu aku yang memanfaatkannya. Wah, gawat, Mio menyerang. Sana lari kamu, Yuta. Jangan lari kamu, Yuta. Akan kuhancurkan kau jadi sate. Oke, guys. Kita dancing dulu, guys. Aku mendengar suatu minta tolong. Tolong ke kak SD, ha? Sepertinya suara Yuta, tapi di mana dia, di sana atau di sini? Sepertinya daerah taman deh, biar aku ke sana. Akan coba menolongmu. Yuta, kamu di mana, Yuta? Yuta, di mana kamu? Halo, SD. Aduh tuh Mini. Kamu kemana buru-buru? Aku mau ke tempat Yuta. Boleh pinjam mobilmu? Boleh, pakai aja. Ah, kenapa tiba-tiba kok tidak bisa dikendarai itu, Mini? Aduh, aku juga kagak tahu, SD. Kenapa ya? Lah, aku coba pakai sepedamu ya. Iya, pakai aja, enggak apa-apa. Kring 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 kring. Wah, di mana? Suara minta tolongnya, tolong. Wah, ada pertempuran legendaris. Wah, si Mio kenapa, Mio? Tolong kakak SD, tolong kakak SD. Yuta, ini sebenarnya ada apa, Yuta? Ini kakak SD, si Mio sedang... Si Mio sedang dirasuki Roxy Boxy, kakak SD. Kita harus segera mengalahkannya. Oh, kayak gitu. Iya, kakak SD, dia mengamuk. Dia mengalahkan semua Yakuza sendirian. Dan sekarang dia mau mengamuk-ngamuk terus ini. Wah, kayak gitu. Baiklah, aku akan berubah jadi Power Ranger juga. Hah, Power Ranger? Kan dia kan dapat kekuatan Mystic Force. Aku akan berubah jadi Power Ranger Quantum Force. Wah, itu lebih hebat ya, kakak SD. Ya dong. Oke, guys. Hari ini guys ya, kita akan bikin Power Rangers Quantum Force dari Power Rangers Time Force guys ya. Oke, kita langsung aja back to the home. Oke, teman-teman, kita sampai di rumah teman-teman. Dan kita langsung aja guys ya, kita bikin. Jadi Quantum Force-nya teman-teman itu salah satu Ranger yang gokil teman-teman ya. Dia merah. Enggak deh, dia tuh Ranger hitam guys, hitam merah ya. Oke, kita akan masuk rumah teman-teman ya. Dan kita akan coba bikin Power Ranger Quantum Ranger guys dari Power Ranger Time Force. Halo Doggy. Oke, man. Oke, teman-teman. Nah, ini guys ya, untuk action-nya sendiri teman-teman. Pertama guys ya, udah pasti guys ya Ranger ya. Itu adalah gimana guys ya, kita bikin Power Ranger jadi harus Ranger teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, setelah ini guys, kita masuk ke coloring ya teman-teman ya. Kita setting dulu kameranya, man. Oke, kayak gini guys, udah kelihatan badannya lah. Untuk material colornya teman-teman, kita akan pilih warna merah teman-teman ya. Merah yang agak muda, men. Ya merah lah guys ya. Merah cerah, men. Setelah itu, kita akan masuk lagi guys ya. Color-colornya warna hitam legam. Tring, nah ini men. Ini dia guys ya. Hitam legam, mempesona, men. Oke, kita matiin dulu teman-teman waktunya ya guys ya. Jadi kalau takutnya nanti berubah teman-teman warnanya.
Oke teman-teman, action teman-teman selanjutnya guys kita akan pilih. Jadi untuk maxnya itu teman-teman ya, maxnya bentar guys. Oke, maxnya teman-teman kita akan pilih itu adalah maxnya sendiri teman-teman yang paling atas pojok kanan teman. Oke. Okay. Itu max. Untuk glassesnya kita pilih butterfly glasses man. Dan untuk hair accessoriesnya kita pilih knit hat B teman-teman ya, knit hat B. Oke man, setelah itu guys kita akan ke cake shop dan kita akan edit di sini man. Kenapa ke sini guys? Ini guys sekarang pencahayaannya tuh bagus banget di sini teman-teman. Kita akan zoom dulu ya, atau zoom in teman-teman ya. Nah, kayak gini guys biar bisa kelihatan lebih gokil ya men ya. Okay. Nice, kita turunin di air, majuin guys. Oke, teman-teman, pertama kita edit itu guys, itu adalah max-nya teman-teman. Jadi untuk Power Ranger ini teman-teman kita besarin dikit guys. Nah, kita pakai X-Plus teman-teman ya. Dan kita bawa ke depan guys, kita turunin dan kita kecilin men, pakai Y minus. C minus, X minus teman-teman, sorry. Oke, dan kita pakai Z plus juga teman-teman ya, biar agak maju ke depan dan kita akan mundurin ke belakang men. Oke. Okay. Alright, nice. Pocket Charm free available, oh bukan guys. Oke teman-teman, dan kita naikin ke atas teman-teman ya. Kayak gini guys. Oke guys, ini udah lumayan guys ya. Jadi kita cek juga udah lumayan. Nah, kita kan coloring men, jadi warnanya warna silver teman-teman ya. Dia bukan warna putih teman-teman untuk maskernya guys. Dia pakai sebelah putih itu guys persis ya. Ting, nah ini dia guys. Oke. Okay. Kali ini terlalu gelap men, nah ini aja. Oke okay, guys, ini warna silver mainnya. Nah setelah ini guys, kita akan masuk ke mana lagi ya? Oke okay, kita masuk ke kemana guys ya? Kayak rasa sorry saja guys. Oke okay, kita edit guys, kita keluarin dulu nih guys ya. Knit apa knit headnya guys? Nah ini men. Oke okay, kita rotate dulu guys, majuin depan dulu. Oke okay, guys, setelah ini guys, kita akan rotate pakai X plus teman-teman ya. Nah ini guys, terus kita kecilin men. Kita pakai X minus guys ya, terus Z minus guys. Oke teman-teman, nah yang kita akan cek teman-teman ya, dan kita akan mundurin guys. Aduh, ini emang kayak gini guys ya, sering kayak gitu men. Oke kita mundurin ke belakang men, kita kecilin lagi teman-teman ya, sampai berbentuk segitiga teman-teman. Nah kayak gini. Oke men, kita turunin men. Alright men, ini dia guys ya, segitiga perfect ke bawah men. Kita majuin dan kita besarin dikit pakai Z, bukan pakai Z plus, enggak saya Y plus memang enggak guys. Z plus teman-teman, nah kayak gini men. Kita akan rotate dikit pakai X minus yang rotation teman-teman ya. Nah okay. Ini guys. Wow. Oke okay, men, udah pas dan kita akan coloring men. Kita coloring warna merah. Alright. Oke okay, men, this is perfect Ranger ya men. Ya oh my god. Oke okay, teman-teman, next itu guys. Kita masuk glasses teman-teman ya, dan kita akan dulu sorry. Ini kalau kalian mau ini guys ya, ini kalau kalian mau rotasi guys ya, rotasi maksudnya kita ganti guys. Jadi kalau tadi kan agak garis-garis teman-teman, ini kita akan bikin agak mulus teman-teman ya. Kalian okay. Bisa rotasi pakai Z plus tadi teman-teman. Oke. Okay. Pakai X minus teman-teman, X plus guys ya. Jadi ini sama aja guys. Jadi kita cuma main rotasi aja guys, kita cek udah aman guys. Oke. Okay. Alright man, kita akan turun ke bawah dikit kayaknya guys. Nggak usah deh teman-teman, kayak gini udah pas teman-teman ya. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, next kita akan masuk ke kemana lagi ya? Oke, oh, glasses teman-teman. Oh ya, kita akan bikin strip atasnya teman-teman ya. Kita masuk glasses, kita besarin dulu men. Kita akan naikin ke depan teman-teman dan kita sampingin teman-teman ya. Nah, kayak gini men. Oke okay, guys, dan ini guys ya, kita akan zoom in dulu biar kelihatan teman-teman kepalanya, batoknya men ya. Alright, kita masuk lagi ke glasses teman-teman. Kita akan besarin di X, Y, Z, or all Z plus teman-teman ya. Jadi ini guys, kita akan tebelin teman-teman guys ya, tebelin teman-teman. Kita akan benar-benar tebelin teman-teman ya. Oke, terus. Kayaknya belum deh. Kita kecilin dulu aja guys ya. Oke, men. Terus kita bentar guys. Kita rotate pakai X1 men ya. Nah, kayak gini men. Jadi sampai dia kebalik teman-teman ya. Kenapa? Jadi yang mulus tuh atasnya guys. Oke, kita akan panjangin lagi men. Panjangin pakai apa? Z plus guys. Oke, teman-teman, dan kita geser teman-teman ya. Nah, kayak gini guys. Kita geser. Nah, kayaknya kurang panjang. Nah, oh, kali 5 belum kali kita 5 teman-teman. Oke okay guys, kita kali 5 dan panjangin lagi men ya. Oh, sorry guys. Nah, kayak gini men ya. Alright men. Nah, kayak kurang panjang guys. Kita panjangin dikit lagi guys ya. Nice. Alright teman-teman. Nah, kayak gini guys ya. Udah lumayan panjang men. Nah, gini. Kita akan coloring men ya. Jadi coloringnya warna merah teman-teman. Kita masuk ke merah guys.
kok itu? Oh, sorry, merah-merah guys, merah. Nah, ini. Oke, teman-teman. Dan the next, teman-teman, the last item ya, guys ya. Kita masuk ke head. Item ke head, teman-teman. Nah, terus kita akan pilih headband, teman-teman ya. Kenapa headband, guys? Karena ini emang paling cocok, men. Ya, paling cocok ini, guys. Kita akan besarin dulu, men. Oke. Sampai dia keluar. Oke, men. Nah, setelah ini, guys, baru kita edit-edit, guys ya. Kita rotate dulu pakai X minus biasanya, guys. Z plus, teman-teman. Sorry. Kita kan jadi Z plus itu, guys ya. Tadi fungsinya tuh buat menyamain, guys. Jadi kalau kita perpanjang headbandnya, dia sesuai dengan ukuran muka, ya, teman-teman ya. Oke, guys, dan ini guys kita akan coloring mainnya warna. Oke, guys, warna hitam nyala ya mainnya. Benar guys, kita akan edit dikit-dikit lagi guys ya. Oke, guys, nah ini dia guys ya, Quantum Ranger guys, Power Ranger Time Force dari Sakura School Simulator guys. Kayaknya belum guys, kita ambil item dulu kita guys ya, masih ada satu item lagi di sini teman-teman. Kita let's go ke mana guys ya. Oh, Luxury Apartemen teman-teman. Oke, kita gas teman-teman. Ada satu lagi kendaraan yang sangat gokil di sini men, yang kita harus punya. Salah guys. Bukan di sini teman-teman ya. Bukan di sini guys. Nah, itu dia guys. Power Ranger motorcycle ya men ya. Oke, kita naik men. Nice. Oke, kita gas, men. Yuta Mio, tenang saja. Kakak akan menyelamatkan kamu, Yuta Mio. Waduh, guys. Selana pra, guys. Peperangan dahsyat teman-teman. Cheat. Wah, Mio, hentikan Mio. Kamu telah dikuasai oleh Roxy Boxy gokil nih. Biar kakak serang dulu nih Roxy Boxy gokil nih. Bentar. Si Yuta jangan-jangan KO juga nih. Bentar, aku cek dulu Yutanya. Kalian berdua, hentikan. Kalian kan saudara, jadi kalian perlu bertarung. Wah, kamu jangan ikut campur kakak SD Quantum. Wah, Mio sadar Mio. Wah, gokil ini gara-gara kamu ya pastinya ya. Kemarin Bobo Bayi Besi melakukan itu dan tidak mempan. Wah, percuma saja sepertinya. Tembak dulu lah. Kamu juga tidak bisa mengalahkan aku. Wah, gawat sekali teman-teman. Kita terpaksa harus pakai pedang nih. Jangan rasakan pedangku. Iya, mempan ternyata. Wah, kelemahanku adalah pedang. Wah, rasakan ini, Boxy Robby. Kamu gara-gara kamu saudara-saudaraku bertengkar. Rasakan ini. Wah, hiya. What nice. Yeah. Wah, by channel dinihara. Waduh. Si Mio menyerang aku. Mio, kenapa kamu menyerang aku, Mio? Oh, kamu menghancurkan Roxy Boxy-ku. Wah, itu demi keselamatanmu, Mio. Wah. Gokil, gokil. Si Mio. Lari, Mio. Serang. Duar. Rasakan kalian berdua berpisah. Duar. Aduh. Wah. Akan ku tebas kalian. Kalian berdua, minggir. Wah, tapi aku tidak berani. Itu kan adik-adikku. Wah, apa harus aku lakukan? Oke lah, teman-teman. Sekian untuk hari teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, guys. Aduh, ini karena Mio sama Yuta guys ya, aku enggak berani mengalahkan mereka men ya. Tapi kita sudah mengalahkan Roxy Boxy-nya man. Oke, guys. Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Jika kalian suka video ini guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Ana SD ya men ya. Oke, guys, bye-bye. Sampai jumpa di next video teman-teman ya, di video-video gokil lainnya men. Bye-bye. Selamat ya guys. Selamat membuat Quantum Ranger ya guys ya. Bye-bye.